boleh membunuh sedang sholat. Oh ini Ustaz nih ngawur ini. Hadis apa boleh bunuh sedang sholat? Allahu Akbar. Uktulul aswadaini fi sholat. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Dua yang hitam itu yang pertama kalajengking, yang kedua ular. Sedang sholat nampak kalajengking. Jangan dibiarin aja. Biarin aja kan gak gigit Pak Ustaz. Iya sekarang. Kalau dia mutar ke belakang. Bunuh. Tapi sekali bunuh, sekali pukul, mati. Katanya gak boleh gerak tiga kali waktu sholat Pak Ustaz. Gak boleh gerak tiga kali kalau gak ada alasan. Tapi kalau bunuh, berkali-kali. Bunuh sampai 10 kali, mati, selesai. Jangan pukul sekali. Pukul, ya lari dia. Itu juga alasan kalau sholat itu matanya dibuka. Ustaz, kalau sholat mata dibuka apa ditutup? Dibuka. Supaya tahu apa yang datang. Ini sholat pejam mata di tengah hutan. Datang anaconda. Nah, pas buka rupanya udah di dalam. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mata dibuka. Ustaz, saya kalau matanya dibuka saya gak khusyuk. Kenapa? Karena ibu itu mukenanya bunganya terlalu ramai. Melati, bunga matahari, bunga tai ayam. Oke, kalau terganggu tutup pejam mata. Makanya kalau sholat matanya jangan. Apalagi nanti kalau pentas ini belum dibuka pas lagi sholat zuhur, itu jangan sampai ngelihat ke depan. Oh tadi acara damai Indonesia aku ya. Siapa sih penceramahnya? Apalagi kalau ngelihat baliho itu ada tiga orang. Saya perasaan gak terlalu jauh sama yang dua itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan ini tidak hanya di dunia. Sampai di mana kita bersama? Sampai bersama di padang mahsyar. Amin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.